Eh, elah si Abu nih emang ya. Kita gerebek handphone-nya Abu. Hey, what's up guys? Balik lagi di stage FFML. Banyak yang pada request. Requestnya tuh tentang kemarin gue udah banyak, ada panutan, ada jenis handphone gitu ya. Sekali lagi thank you banget buat kalian yang udah pada kasih masukan-masukan buat konten gue. Dan sekarang gue bareng The Sawangan Boys. Halo Sawangan Boys. Halo. Gimana? Sehat. Ini calon predator. Enggak lah. Gila, lu jadi predator. Hah? Enggak. Kok enggak? Nah, Bion kalau sendiri konten sama gue kayak kepaksa, sana lu ngerokok dulu. Malu. Iya malu dia. Oke, okay, jadi ini kita lagi proses test device. Eh Bang Bion bentar. Orang pada nanya, test device itu apaan sih Bang Bion? Gue bingung, masih aja minta dijelasin. Ngecek sinyal biar supaya lancar aja. Terus sama ngelanuin customer HUD. Jadi ya, nanti di setting dulu biar mainnya lebih enak gitu ya. Ya, nah itu test device guys. So jadi IOG udah selesai. Sekarang ada sisa tinggal beberapa tim lagi. Konteksnya gue hari ini pengen kasih tahu info ke kalian untuk custom HUD ya. Custom HUD dari player-player yang main di FFML. Gak bisa semuanya, karena gue juga gak mau ganggu. Paling hanya beberapa doang. Nah ini gue sekarang sama Jars. Jars, gue boleh... Jadi di konten gue tuh banyak yang pada nanya gitu. Mereka butuh inspirasi gitu ya, Jar ya. Nah, by the way sebelumnya gue... apa namanya, pengen kasih tahu ke netizen ya, jangan jadi sumbu pendek gitu ya guys. Nih, Jar saja biasa aja kemarin di roasting di apa namanya, di Kui Ups ya. Iya, biasa aja. Biasa aja ya. Padahal aku ketawa-ketawa ya kan. Karena gini, menurut gua roasting itu jadi satu kritik, tapi kritik yang benar itu adalah kritik yang membangun. Toh juga menurut gua si Surya saat lagi ngerosting itu juga kasih solusi, ngasih tahu emang chemistry kurang kan. Iya, benar. Jadi sebenarnya bukan kayak di roasting gitu ya kan, terus enggak dikasih asin. Iya, jadi sebenarnya ngebangun. Oke. Okay, balik ke konteks gua, jadi banyak banget yang pada minta, "Bang, kasih tahu dong custom HUD gitu ya kan." Nah, kalau Jar sendiri boleh enggak kasih tahu custom HUD? Boleh. Oh, boleh, dia mau. Kadang-kadang ada pro player yang enggak mau, gua enggak maksa karena bagian dari apa ya, strategi juga kalau mau dikasih tahu. Langsung gua custom HUD-nya aja. Nah, ya, nih. Jadi gini, guys. Nah, ini juga banyak yang tanya, "Bang, HP yang dipakai buat turnamen FFML tuh apa?" HP-nya yang dipakai itu ROG 2. Terus ROG 2-nya banyak yang pada nanya, Jar, katanya boleh dibawa pulang kagak? Enggak. Jadi ini cuma buat di hari-hari doang ya. Di hari-hari doang. Kalau hari-hari biasanya tim e-sports-nya nge-provide handphone sendiri gitu ya kan. Nah, biasanya menyesuaikan dengan device yang dipakai Garena. Iya. Kalau RRQ sendiri provide-nya ROG berapa? ROG 3 sih. ROG 3 ya sekarang. Oke, karena ROG 2 udah jarang ROG 2 yang jual. Nah, ini dia nih. Ini kalau lu penasaran custom HUD-nya Predator ya, Predator FFIM nih, guys. Gimana ya cara ngeliat ya? Gimana sih? Ya gini lah ya guys, gimana sih? Oh, direndahin dulu ininya, apa namanya? Oh, light-nya. Enggak, ininya apa? Cahaya. Ya light-nya. Nah, nih guys, udah langsung dikecilin sama. Nah, ini ya. Ini custom HUD-nya Jars. Jadi buat kalian yang mau sedikit dapat insight, bisa langsung dicoba. Tapi menurut gua Jars, setiap orang tuh pasti punya beda-beda ya. Beda-beda iya. Jadi karena kebiasaan juga ya, Bang. Kebiasaan juga. Jadi buat kalian bisa dimodified. Kalau seandainya kalian ngerasa ini cocok, silakan. Tapi kalau seandainya dari sini bisa kalian apa namanya? Modifikasi sendiri, itu lebih bagus ya, Jar. Iya. Nah, ini sekali lagi nih, ini punya Predator ya, guys. Oke. Okay. Lu kok cuma tinggal sendirian di meja lu? Pada kemana? Pada ke dalam makan kayak. Iya, udah selesai test device ya. Iya. Jadi abis test device itu biasanya makan. Oke guys, Jars, thank you ya Jars. Iya. Semoga abis ngelihat HUD-nya Jars, kalian bisa jadi pro player. Siap. Anjay. Eh, terus sisanya udah tinggal dikit guys. Kalau Epos bosen lah ya, nanti dibilang katanya Epos bubar gitu ya kan. Gua ke atas aja. Atas kayaknya masih ada sisa beberapa pro player. Terus, nah kita ada anak The Prime. Anak The Prime nih guys. Anak The Prime belum pada selesai. Gua mau ngomong sama Om Lim Ji aja. Om Lim Ji, udah selesai main apa belum Om Lim Ji? Oh, dia lagi CS-an ya? Lagi CS dia nih. Guys, Om Lim Ji. Jadi
di konten gue Ji, banyak yang pada tanya gitu Ji, apa, bang custom HUD-nya pro player dong gitu katanya. Oh. Nah, nanti selesai dia CS-an ya guys, gue bakal balik lagi nanti. Ini nih, custom HUD. Mana? Wih, lu mau langsung kasih lihat? Wih gila, langsung kasih lihat sama Lim Ji. Nih guys, direndahin dulu light-nya. Biar, Ji, jadi biar kelihatan di kamera gue. Nah, nih langsung nih, baik banget nih Om Lim Ji, langsung kasih lihat. Aneh custom HUD itu. Oke, nah sekali lagi ya, nggak semua pro player bisa diikutin ya, ya karena selera masing-masing ya, selera masing-masing. Nah itu Om Lim Ji. Kalau yang lain masih pada CS-an guys, udah pada bubar ya guys. Di atas masih ada nggak row atas? Wah udah pada bubar guys. Ada sisa anak. Oke, okay. Udah habis. Cuman tinggal anak Epos nih. Ya mungkin anak Epos lah ya satu, nggak apa-apa. Buat kasih lihat custom hood-nya. Jadi dari semuanya yang masih pada stay anak-anak Epos sama Jars gitu ya. Mereka belum selesai test device. Nah ini gue bakal coba ke mejanya anak Epos. Oke okay, guys. Aduh. Dia lagi CS-an guys. Ah nih, abu-abu udah selesai abu. Bu, banyak yang pada nanya-nanya ke gue di kolom komentar. Bang, kasih lihat dong bang, custom HUD gitu katanya. Parah banget sih. Abu mau kasih lihat nggak custom HUD ya abu? Sakit banget dong. Nih, dikasih lihat sama abu nih guys. Abu ya. Yang lain nggak bisa gue ganggu, mereka lagi pada test device. Bu. Ya bang, lu custom HUD lu pake masih sama dari lu pertama kali main atau udah lu modifikasi? Udah sedikit beda bang. Udah sedikit beda ya? Yeah. Jadi nggak kayak awal-awal pertama kali lu main? Iya. Yeah. Itu menyesuaikan dari, biasanya HUD lu tuh dari layar atau dari handphone nih? Dari handphone sih. Dari handphone? Karena terlalu gede kan dulu, kalau dulu kecil. Lu main dulu pakai apa? Lu kan pernah pengen pakai S9. Oh iya S9 bener. Nah nih si Abu nih. Nah ini HUD-nya, kecilin light-nya. Hah? Cahayanya. Aduh. Jangan kecil-kecil juga gak kelihatan. Seperempat. Nah ini si Abu nih, custom HUD-nya Abu ya guys. Nah, ini Abu. Jadi sekali lagi, boleh kalian lihat, oke okay? Boleh kalian ikutin, tapi gak semuanya bakal sama ya Bu. Jadi yang paling benar itu harus dimodifikasi lah ya Bu ya. Dari diri sendiri lah. Dari diri sendiri karena setiap settingan orang tuh beda-beda. Iya. Beda-beda. Kalau lu larinya pakai apa? Lari. Pakai ini. Lari ini. Jawab lagi. Enggak juga bercanda. Lari tuh pakai kaki Abu. Eh elah si Abu nih emang ya. Kita gerebek handphonenya Abu. Panik dia. Panik dia guys. Gue mau gerbek handphonenya dia panik. Full, masa gue mau gerbek handphonenya panik langsung dimasukin kantong full. Ketawa. Parah ini. Tadi nih, terakhir. Gue mau kasih custom hood-nya. Ya, Street udah mulai lagi, guys. Street, lo boleh sharing custom hood ke netizen enggak? Mau lu ya, boleh. Mau dikasih dia. Kecilin light-nya. Nih, ini Street. Light apa ini? Iya itu benar. Sekarang ini. Nah, ini custom HUD ini. Ada jamu tuh. Sama. Jadi kalau sendiri mau jadi referensi itu boleh banget ya. Tapi setiap orang pasti beda-beda ya Street ya. Jadi jangan dijadiin patokan ya. Iya. Tergantung dari awalnya. Tergantung. Lu kalau lu sendiri dari awal main, kok cepet banget sih? Iya. Hah? Gitu ya full. Di setting ya? Iya. Lecit banget, lihat bang. Iya. Lo kalau ganti-ganti custom hood dari pertama kali main berapa kali? Dua kali. Dulu main pakai handphone pertama berarti. Iya. iPhone. Dulu iPhone. Iya. Terus pas Android lo berubah. Iya. Ya gitu ya guys, semoga dengan konten gua hari ini nggak semua bisa gua cek karena lagi pada istirahat. Ya gua ngevlog momen-momennya ya nggak bisa tiap menit ya karena gua juga kerja. Pro player juga pada ngetes, jadi nyesuaiin dan nyocokin timing-timingnya aja gitu guys. Oke, okay? Semoga dengan konten gua sekarang itu menjadikan satu inspirasi juga buat kalian yang mau jadi pro player. Sekali lagi,
sesuatu hal belum tentu lu copycat atau lu ikutin itu bakal bagus buat diri kalian. Yang paling benar adalah step selanjutnya adalah kalian modifikasi. Dengan modifikasi itu bisa jadi hal yang bagus juga buat diri sendiri. Karena sekali lagi nggak semuanya sama. Thank you, jangan lupa buat di like, subscribe, juga komen. Kita ketemu lagi nanti di next konten LHS selanjutnya semua. Bye-bye.